Panas gila di sini. Yang udah kalian lihat teman-teman ya, background baru. Jadi ya memang nggak terlalu penting, tapi menurutku ini backgroundnya udah cukup lah ya. Jadi nanti mungkin aku tambahin sedikit-sedikit lagi. Ya, jadi di video kali ini aku mau membuat video mukbang lagi seperti biasa ya. Di sini udah banyak banget aku beli ya, Yupi teman-teman ya. Aku udah banyak banget beli Yupi dan kita bakal cobain ini tuh udah semua Yupi yang ada di sono gitu udah aku beli teman-teman ya. Udah aku beli semuanya, ada yang mulai dari bentuk pizza kayak, ada yang burger, ada yang hotdog, pokoknya macam-macam lah pokoknya teman-teman ya. Aku lihat ada merek brand Yupi. Langsung aja aku bakal tata teman-teman ya. Ini kayaknya kuviraku nggak bakal habis, kenapa? Karena Yupi itu kan notabene itu manis teman-teman ya, manis. Dan kalau kebanyakan nanti takutnya aku sakit tenggorokan, batuk. Jadi ya sebisa aku aja aku bakal makan. Mungkin ya ini berusaha lah, aku berusaha bakal menghabiskan itu. Kalau habis ya bagus, kalau enggak ya mohon dimaklumi gitu. Oke, jadi kita bakal buka dan tata semuanya di sini dulu teman-teman ya. Kita taruh di bawah dulu pizza. Aduh, ini gila, nostalgia parah ya. Dulu tuh seneng banget makan kayak gini anakku, pizza kayak gini tuh. Ini aku bakal tata ya teman-teman ya, supaya bagus, menarik juga. Oke, ini yang pizza. Nah tuh, gimana, lucu banget gitu loh. Yang hamburger tuh, yang hamburger. Iya, 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 bagus, bagus, bagus. Ini yang hotdog. Nah tuh, aku bakal taruh di sini ya. Tuh ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Terus di sini aku beli segala macam Yupi. Ini ada Yupi yang jantung ini, dulu juga aku seneng banget makan ini. Oke, ini ada yang neon stick, macam-macam pokoknya semua aku beli yang ada di sana. Wah ini ya, ini yang kayak cacing-cacing gitu nih. Nah, tuh kalian bisa lihat. Oke, udah semua ditata teman-teman ya, bagus banget ini. Udah nggak sabar, aku pengen makan ya. Gila, udah nggak sabar sakit tenggorokan aku. Jadi langsung aja aku bakal mukbangin, oke? Nah teman-teman, jadi langsung aja aku bakal mukbangin ya. Ini yang dari mana dulu? Dari baby bear dulu kali ya. Ini lucu-lucu banget nih. Nih, kalian bisa lihat ya, baby bear. Langsung dua. Oke, kita coba yang pizza. Enak ya, kayak biasanya gitu loh. Kalian pasti pernah lah makan gitu, masa nggak pernah gitu. Kalian pasti pernah makan gitu ya. Ini yang pizza. Ini lebih chewy pada sama yang ini. Rasanya, kalau rasanya enakan yang ini sih, yang pizza. Kita coba yang bentuk cacing. Ini nih, aku masih apa sampai sekarang guys yang ini. Yang terakhir kali aku beli sempat dulu banget tuh, pasti yang ini loh, karena enak ada gula-gulanya gitu. Ada suara gula-gulanya gitu ya. Oke, yang bintang sekarang. Ini mirip, hampir mirip sih. Cobain yang burger sekarang. Makanan harus butuh effort. Wine kiwi. Dulu tuh aku makannya soalnya satu-satu. Mencapai ngunyah ya.
Ini sebenarnya kayak tomat nih ini. Oke. Coba yang hotdog. Paling lucu sih bentuknya. Mirip banget sama yang aslinya. Hotdog. Ini paling enak sih. Ini yang paling enak. Menurut gue dilengket ya. Kalau makan-makan kayak gini, jangan banyak-banyak. Harus minum yang banyak juga supaya nggak sakit tenggorokan gitu. Jangan lihat ini manis banget gitu. Aku ambil minum dulu. Minum ya. Lumayan lengket di mulut. Kita lanjut. Oke. Pelan-pelan. Kalau ini nggak habis, aku mohon maaf teman-teman ya. Pasti aku bakal simpen. Oke. Kalian tulis komentar di bawah, masa kecil kalian tuh seneng makan ini atau enggak gitu ya. Nah, aku pengen juga dengar dari kalian gimana pendapat kalian tentang yupi-yupi yang ini. Yang mana yang belum pernah kalian coba, yang mana yang udah sering kalian coba, oke? Teksturnya mereka ini lembut gitu ya. Kalau ini tuh ada krenyes-krenyes gula gitu. Karena ini ya, gue bakal coba tarik ini apa jadinya. Putus dia. Wow, kalau doang pakai air tuh jadi asem banget ya. Kalian coba dah. Banyak banget ibunya. Wah, ber. Yang pizza. Yang pizza ini enak. Apa? Kita campur ya. Oke, pizza baby gummy bear. Asam banget nih, lama-lama kenyang aku makan gini. Oke, gummy bear lagi. Wah, minum dulu dah. Ada gak dari kalian yang pesa yupi ini? Oke. Tapi ini sisa lagi segini ya, gak terlalu banyak sih. Tapi sudah udah menghabiskan banyak aku. Ini manis banget nih, mulutku sekarang udah kayak karena terlalu banyak gula gitu ya. Aneh gitu rasa tekstur lidahku gitu ya. Karena kemanisan kali ya. Jadi aku cukupkan lah ya di sini ya. Aku gak sanggup ngabisin semua ini. Bukan karena aku kenyangan sekali lagi ya. Tapi karena aku takut ntar malah sakit tenggorokan atau gimana. Jadi aku gak bisa buat video segala macem gitu, karena sekarang ini itu rasa tenggorokanku dan mulutku udah aneh banget dah. Ya kandungan gula tiap yupi itu banyak banget gitu. Jadi ya kalian kalau mau makan yupi jangan banyak-banyak gini lah ya. Secukupnya aja, sewajarnya, oke. Jadi segitu dulu video dari aku ya. Ini enggak bakal aku buang sekali lagi. Aku bakal simpan ya. Ini kan bisa dimakan besok apa tahu di kulkas gitu kan enak gitu ya. Jadi segitu dulu video aku, teman-teman. Baik, kalian suka ingat di like, comment dan subscribe ya. Jadi segitu dulu. Next kalian mau aku buang apa lagi silakan tulis komentar di bawah teman-teman ya. Segitu video aku Fenata. Peace. Dadah.